Hai, bertemu lagi Anda bersama saya Fisarudin. Dan hari itu kita dah nyakota untuk Samsung Neo QLED 8K QN800C. Saya dah buat ulasan bertulis dekat Aman dan saya berikan TV tersebut 10 out of 10. Tapi hakikatnya, walaupun saya kata audio dekat QN800C itu best, sebenarnya, ianya masih tak boleh lawan sistem soundbar macam ni. Jadi bagi mereka yang mencari sistem audio yang paling mantap, ini adalah Samsung soundbar Q990C yang merupakan soundbar paling mercu mereka tawarkan dekat Malaysia tahun ini. Jadi kalau anda tertanya-tanya apa anda dapat dengan sebuah soundbar harga dia RM6,499, ini videonya kotak. Dan kita akan tengok apa-apa dalam ni, apa yang ditawarkan, spesifikasi dan akan saya cakap sedikit sebanyak proses pemasangan dan penggunaannya di akhir video. Okay, let's roll Zach. Benda pertama dalam kotak, kita ada soundbar pertama. Alright. Soundbar 1.23 meter, berat dia 7.7 kg. Rekaan yang sama dengan Q990B last year. Dibuat pada logam sepenuhnya. Dan saya nak tengok kat belakang ni pula. Ha. Ada dua HDMI in, satu HDMI out. Lepas tu ada optical dan tak ada apa lain. Itu saja sambungan yang ada, tak ada langsung bicara audio. Dan atas ada beberapa butang fizikal untuk kawal. Dan kami difahamkan ada sokong AirPlay, ada sokong Spotify Connect dan juga sokong Bluetooth. Okay, next one. Kita ada kotak. Well, kita ada kotak, ada manual, ada 1, 2, 3, 4 kabel kuasa dan juga remote. Seterusnya, kita ada dua satelit. Jadi satelit ini diletak dekat belakang dan juga adalah jenis wired, bukan nirwayah. Seperti anda boleh lihat sekarang, dan setiap satunya seberat 3.4 kg. Baik, ada dua. Last kali ada subwoofer, tapi rasanya kalau nak tarik macam ni susah kan? Jadi kita guna the edit apa, the power of editing untuk keluarkan terus. Okay. Ni subwoofer dia. Agak berat. Well, bagi mereka yang tertanya adakah subwoofer ni kayu ke apa? Solid wood, jadi tak perlu risau tentang orang kata boom dia. 26 watt dan kalau might as well kita pusing tunjuk. Boom! Ini adalah dia punya subwoofer. Jadi kita ada 4 speaker, 11.1 dan 4, dan get this, keseluruhan speaker pada sistem Q990C ni ialah 22 speaker. Well, dah nyakotak. Sekarang untuk pasang, dan saya akan cakap sedikit sebanyak tentang teknik pemasangan, apa yang best, apa yang kurang dan pengalaman awal. Okey, dah pasang dan saya rasa dari segi pemasangan ini agak complicated, rumit. Pasal satu, soundbar ni panjang dan berat, subwoofer juga berat. Kemudian kat belakang ni ada dua tweeter satelit yang berwayar. Jadi nak pasang tu kena cari sumber kuasa. Jadi bagi mereka yang ada ruang tamu yang kecil atau rumah yang tak cukup power point, kena keep in mind bahawa macam mana nak seliratkan kabel untuk dua satelit kat belakang ni. Jadi at the beginning saya ingatkan soundbar ni sesuai untuk pakai TV yang 55 inci. Tapi TV ni 75 dan anda boleh lihat ianya besar, overwhelming. Jadi saya rasakan bila tengok dekat TV S95 65 inci, mungkin 65 inci ialah saiz TV yang paling minimum boleh gunakan dengan Q990 ni, pasal kalau tidak dia overwhelming. So far pemasangan dia automatically dia detect, pasal ini TV Samsung, jadi tak mengejutkanlah, dia senang detect kan. Dan kami realise tadi boleh pasang dengan HDMI, kemudian boleh pasang dengan Q Symphony, di mana speaker TV dan speaker Q990 ini digunakan secara bersama untuk audio lebih menyeluruh, dan ada juga secara Bluetooth. Jadi semuanya boleh dikesan dengan pantas menerusi sistem TV ini. Dan best sekali bila dah bergabung, saya tak perlu lagi guna remote dalam kotak yang diberikan untuk Q990. Saya boleh gunakan remote untuk TV ini terus. Baiklah, ini saya punya pandang utama dan nyakotak untuk Samsung soundbar Q990C. Untuk ulasan penuh nanti, saya akan ulas soundbar ini dan TV ini sekali serentak. Nantikan videonya di Aman's. Saya Fisarudin. Bye-bye. Boom!